Less than 2 weeks after House Speaker Nancy Pelosi dropped by, Taiwan is getting a visit from Massachusetts Senator Ed Markey. Markey was part of a delegation of American lawmakers who arrived in Taipei. Markey and others will meet with President Tsai Ing-wen to discuss shared interests. You might recall that China was furious about Pelosi's visit, responding with a military exercise nearby featuring missiles, warships, and planes for several days. The Chinese argue it breaks a U.S. promise to not formally recognize the government of Taiwan. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. China kembali naik pitam ketika delegasi Kongres Amerika berkunjung ke Taiwan pada Minggu 14 Agustus kemarin. Di hari yang sama, 11 jet tempur China menerobos wilayah udara Taiwan. Amarah itu tertuang dalam pemberitaan media pemerintah China, Xinhua, yang diberi tajuk, "Politikus Amerika harus berhenti bermain api terkait Taiwan." Dalam artikel itu, Xinhua menyebut para anggota parlemen Amerika itu merupakan oportunis yang hanya memikirkan kepentingan politik sendiri menjelang pemilu pada November mendatang. Para politikus Amerika yang bermain api mengenai Taiwan harus melupakan pemikiran mereka. Tak ada ruang kompromi ketika bicara soal kepentingan utama China. Demikian bunyi pemberitaan Xinhua seperti dikutip dari AFP. Xinhua merilis artikel opini ini tak lama setelah 5 anggota parlemen Amerika yang dipimpin oleh Ed Markey menginjakkan kaki di Taiwan pada Minggu 14 Agustus kemarin. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan bahwa 5 anggota delegasi Kongres Amerika itu bakal bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen. Tak hanya itu, mereka juga akan menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, selama kunjungan mereka ke Pulau Formosa itu. Murka China sendiri belum padam setelah kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, Nancy Pelosi, yang terjadi hanya terpaut 18 hari sebelumnya. Akibat kunjungan itu, China menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan. Dan kali ini, di hari para delegasi parlemen Amerika datang, China pun kembali mengerahkan belasan jet tempur mereka untuk menembus perbatasan udara Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi 22 pesawat China terbang di sekitar kawasan mereka pada hari Minggu. Di selat Taiwan, 6 kapal China juga terpantau mondar-mandir. Dari keseluruhan armada udara itu, setidaknya 11 jet tempur China menerobos garis median, sebuah pembatas tak resmi yang memisahkan kawasan negeri tirai bambu dan Taiwan. Ketika Nancy Pelosi tak mampu membakar amarah China, maka Amerika kembali mencoba untuk menyulut emosi China dengan mengirimkan 5 anggota DPR mereka untuk kembali mendarat di Taiwan. Dan sepertinya hal ini juga gagal. Apa yang akan dilakukan oleh Amerika berikutnya? Atau ini Amerika hanya ingin mengetes ombak saja? Kita tunggu saja episode selanjutnya.